Lho kula nu beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Iku kadang ya merasa nyaman, mergo ning warunge ana ayat. Wah berarti islami lah. Ora kuwatir iki ana daging celeng, tetep nulung ngoten. Ya iki jujur mawon, kula niku tetep asobia larnya. Nak ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi. Paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantu lah, tetep pemenang terus tiga imbang solat. Sana jangan terus yang dua misalnya buat solat borak sih rapper. Ya ojo seudon ngono sih anggap aja. Mosok mayang macang masang ayat kursi kok. Ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule bayu ayat kursi ini. Sing di rumah yo bayu promosi na IGS lami. Sing belanja yo nyaman. Terus podo enak lah. Ayat kursi ini sing ngenes mau gue tinggu. Ya tapi yo ndak lah.